Nah, teman-teman, selamat berjumpa lagi. Pernahkah kalian menemukan sawit seperti ini? Jika pernah menemukan, nah, maka salah satu solusinya adalah memangkas pelepah ini menjadi seperti pada foto berikut ini. Dan ini ternyata pelepah ini patah-patah karena dimakan oleh serangga. Maka solusi pertama adalah pemangkasan, kemudian diisi dengan puradan supaya serangga-serangga yang ada di pelepah ini bisa mati. Bisa mati sehingga pelepah akan menjadi baik. Nah, ini adalah salah satu solusinya, contoh yang telah saya uji.